dress that is proposed by the designer is to be a representation of the personality of Miss Frederica Kahl. It is inspired by the uniqueness of her character. She is a very strong woman who knows what she wants and works hard for it. Yet she is a loving and caring person. She speaks her mind, and yet she listens to others. She represents today's young and modern women, but she also appreciates the beauty of Indonesian's traditional values. She is both strong and soft. She has this unique blend of masculinity and femininity in her presence that makes her stand out from others. Therefore, the dress has dualism concept that represents the unique character of Miss Frederica Kahl, Miss Universe Indonesia 2019. Kali ini, Frederica tampil cantik dengan riasan dari Beauty Queen Series dari Mustika Ratu oleh dua Alfian serta stylist Barbara Passion. Inilah Frederica dalam balutan busana Tarek Saverio diiringi oleh tampilan Angel Peters dengan lagu Never Enough. Thank you.
biasa sekali. Luar biasa. Semua sampai dengan sekarang belum bisa memberikan tepuk tangan karena semuanya sedang merekam dengan smartphone masing-masing. Right. So setidaknya boleh berikan suara yang meriah. Peace and lovers in peace. Thank you. Luar biasa sekali penampilannya hari ini. Dan Frederica juga masih menyapa pajak lovers yang hadir begitu, karena memang terkesima sekali semuanya ya, apalagi dengan penampilan dari Angel Peters yang menambah lengkap indahnya gaunnya dan juga cantiknya Frederica. Gaun dari Tax Sombrero, you look stunning, beautiful as always. Baik, okay. Dan kali ini menjadi spesial di tahun 2019 ini bahwa Yayasan Putri Indonesia juga tentu saja merangkul Angel Lovers Indonesia. Ada yang bilang kemarin di sosial media, kenapa tidak di saat acara press conference kita kasih kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada You have it right now. Oke, okay, kita persilakan Frederica untuk kembali sedikit mundur di belakang saya. Nah, karena ini merupakan bukti ya bahwa sebenarnya kita semua juga mendengarkan begitu ya, saran-saran dari Pageant Lovers, Yayasan Putri Indonesia juga memperhatikan begitu. Oke, okay, kita sekarang susul Frederica. Jadi, kita akan memberikan kesempatan kepada Frederica menjawab dua pertanyaan. Satu pertanyaan akan diberikan oleh Farhanisa, dan satu pertanyaan berikutnya dari Pageant Lovers yang beruntung. So are you ready to give her a question? Sudah siap? Termasuk yang sedang menyaksikan all around the world saat ini juga ngintip-ngintip seperti apa mau cumi dari seorang Frederica, oke? Okay? Yeah, karena ini merupakan komponen yang sangat penting di Miss Universe ya. Oke, okay, Freddy, are you ready? Ready. Alright, oke, okay, here's the question. Anggap aja ya karena kamu berada di Atlanta, jadi di sana pastinya sudah banyak sekali nanti teman-teman kamu yang datang gitu, dan pastinya semuanya menampilkan yang terbaik. Jadi tampilkan ini seolah-olah Q&A ya, Miss Universe ya. Oke, okay, baik. Frederica Alexis Cole Indonesia, how are you? I'm good, how are you? Wow! Your question is, if you crown as Miss Universe 2019, how would she contribute to the notion of women empowerment in around the world? I believe that the 21st century is a time for women. It is a time for women to lead, and it is a time for women to create change. And this is a belief that I will take as a Miss Universe, to empower women from all over the world to know that it's okay to say no. And it's okay to chase after their dreams. It's okay to be fearless. And most importantly, to be confidently beautiful within themselves. Yes, this is what I would do as a spokesperson, as a Miss Universe. So I can inspire many women out there who have dreams just like me. Thank you. Indonesia, this is our time to shine, yes. Even brighter. Okay. Indonesia is on fire. Kamu sudah siap pertanyaan berikutnya dari Pageant Lovers? Kuasera, Sera, whatever it is, ya. Yeah. Yes, whatever it is. Silakan, Pageant Lovers. Boleh maju ke depan, silakan sebutkan nama kamu, tapi jangan akun Instagram kamu, karena kalau pertanyaan kamu terlalu sulit, kamu yang kena bully nanti ya. So be careful with the question. Yes. Oke, okay, terima kasih. Yang ditanya Frederica, kenapa aku yang seperti yang nervous. Well, hello Frederica, how are you today? I'm good. You look so gorgeous as always. Right? Oh, my name is Shida Winatayatan and I'm from Malang City. Malang City. Okay, buddy. Go ahead, Malang City. What's your passion for Frederica? From our Pageant Crown Warriors. Pageant, jangan lupa di follow. Okay, Freddy, I'm sure that you already worked so hard for this. And I thought you, all of your preparation is almost done. So, what message that you will convey to all Indonesian people, especially for pageant lover in Indonesia? Thank you. Okay.
justice too. Is there a question for you? Message for everyone who is here? Yes. Are you ready with your answer? No, the message to all Indonesian people. All Indonesian people. Okay, thank you. Please, Reverend. Well, I guess as Miss Universe Indonesia, when I'm on that Miss Universe stage, I'm not only representing myself, but I'm representing the whole country. Friends, family, brothers and sisters, everyone. And I know that when I'm on that stage, I'm not alone, and I have your support. So the message that I would bring is something that is very close to my heart, that I've learned as your Putri Indonesia, which is how much a voice can change this world. No matter how big or small your voice is, everyone needs a helping hand sometime. Every cause needs your help. And that is what keeps our humanity intact. In this world with chaos and, you know, violence, just a helping hand and using your voice for good is enough to make this world a better place. Indonesia. Only two questions. We are so sorry. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak buat Ika from Batu Malang City. Thank you, Malang. Rika, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, Rika. Wow, ready. Okay. Dan selanjutnya kami dengan hormat memohon kesediaan Ibu Putri Kusmis Nuwandani untuk bergabung bersama Frederica di tengah-tengah panggung. That's a good hashtag, ya. Freddy is ready. Yes, Freddy is ready. Silakan Ibu untuk berfoto bersama kali ini dengan Frederica dengan busana dari Tax Summer. A little bit gerah. Adalah ketika aba-aba dari kita berdua, okay. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, okay. Begitu selesai hitungan ketiga baru boleh mengangkat tangan agar tertib, ya. Yes. Oke, okay, semangat ya. Siap ya. Peraturannya. Oke. Okay. Okay, pertanyaan pertama. Silakan. Oke, okay, pertanyaan pertama kita hari ini, kalau tadi sudah menyimak video dari awal, ada dua video yang sudah ditampilkan. Salah satunya berisi tentang aktivitas Frederica Alexisco selama menjabat sebagai Putri Indonesia 2019. Okay. Pertanyaannya adalah, apakah advokasi yang dibawa oleh Frederica Alexisco Putri Indonesia 2019? Oke. Okay. Aba-aba dulu, aba-aba dulu. Oke. Okay. 1, 2, 3. Oke, okay, yang mana? Aku sebelah sini boleh ya? Boleh, kita turun let's dulu. Go, let's go, kamu sini. Oke. Okay. Sini. Silakan. Kamu boleh perkenalkan nama kamu dengan gaya opening number. Mm-hmm. Dengan namamu sendiri, let's go. Oke, okay, silakan. Go. Dari tengah sana ya, dari bawah tangga. Dari sana jalan ke tengah sini. Oke. Okay. This is your mic, sampai depan, kamu sebutkan nama kamu, your opening number with loud and proud. Dari mana lo? 22 Indonesia! Apakah kamu Instagramnya salah satu Asian Lovers Indonesia atau admin sendiri pribadi? Enggak, oh, oke, okay. Asian Lovers ya. Oke, okay. Okay, baik. Sudah tahu jawabannya, sudah siap? Oke, okay, apa jawabannya? Jawaban saya adalah pergi itu membawa aplikasi, yaitu mendata seluruh rakyat Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran. Dengan adanya akta kelahiran, maka masyarakat bisa menikmati fasilitas dari negara, yaitu pendidikan gratis, BPJS, dan lain-lain. Terima kasih. Musika Ratu, boleh selamat. Ya, foto dulu. Selamat foto. Oh, wow. Oh, wow. Tunjukin dong. Oke. Okay. Oh,
Ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Yayasan Putri Indonesia, yaitu tiga besar memiliki palet masing-masing. Okay. Nah, pertanyaannya adalah, apakah nama dari palet Frederica Alexis Carl? Satu, dua, tiga. Oke, silakan boleh maju ke depan. Tepuk tangan dong untuk temannya. Nanti games berikutnya atau pertanyaan berikutnya, saya pengennya ada admin dari Major Lovers Indonesia yang followersnya banyak. Nanti kita akan live di sini ya. Oke. Okay. Semua ya. Oke. Okay. Oke. Okay, biar kelihatan ya. Selamat siang. Boleh dikasih jalan? Boleh dikasih jalan. Permisi. Baik. Oke. Okay. Sini. Silakan. Kamu nggak usah opening number. It's okay. It's okay. Ya, yeah, it's okay. Kamu tenang aja di sini. Ya. Oke. Okay. Namanya siapa? Dari mana? Namanya Rubio Alvarezi dari Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Silakan. Pertanyaannya adalah. Adalah, apakah nama dari palet dari Frederica Alexis Carl? Sudah tahu? Sudah siap? Oke, silakan. Apa? Namanya True My Eyes. Oh, True My Eyes. Betul sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali dari Jakarta Barat. Baik, dari Jakarta Barat memperoleh hadiah dari Mustika Ratu. Boleh foto dulu, lihat dulu, senyum-senyum dulu. Selamat. Banyak salam buat keluarga yang selalu support Fred ya. Oke, okay, nanti juga kita akan memberikan beberapa hadiah termasuk juga untuk teman-teman yang datang ke sini sesuai dengan dress code yang sudah kita tentukan dengan best dress yang akan nanti kita informasikan untuk tiga orang yang beruntung. Tapi kita juga yakin siang hari ini ternyata bukan hanya banyak Page Lovers yang datang dari Jakarta, tapi kita juga ingin sama-sama Page Lovers yang datang dari luar Jakarta. Boleh sebutkan nama kotanya. Selamat siang, dari mana? Bandung. Bandung, selamat siang Bandung. April, kamu lahir bulan Mei. Oh iya. So April, kamu tahu kapan Fred? Ini mamanya. Ada mamanya, ada papanya di sini. Ayo, jurinya langsung. Fred lain. 20 November 1999. Ayo. Oh, so sorry. Ayo, silakan, silakan. Yang tadi April, yang ini pasti Mei. Iya, bentar lagi selanjutnya Juni kalau salah ya. Tadi April mirip ya. Oh, iya. Itu April, kamu siapa? Aku Erika. Erika. Erika, oh Erika, oh oke, Erika. Erika, benar. Thank you for your presence, terima kasih banyak sudah hadir memberikan support ya. Sebutkan tanggal lahir Frederick. Frederica Alexis lahir di Australia 5 Oktober 1999. Gimana? 5 Oktober 1999. Betul. Kacamatanya boleh kita pinjam. Silakan kibaskan rambut seperti ini. 1, 2, 3. Kibasin rambutnya dong. Kibasin rambutnya. Baik, baik. Nah, selamat Erika mendapatkan hadiah dari Dermaster Clinic. Terima kasih banyak. Kamu dari Jakarta? Salam buat keluarga. Thank you so much. Thank you so much. Silakan. Siapa namamu? Katie Gorgeous. Sorry? Katie Gorgeous. Katie Gorgeous. 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 Because you're gorgeous. Yes, I am. Okay. Yes, you are. Yes, you are gorgeous. Katie, saking gorgeousnya ya, ini sudah bersemangat sekali. Oke, okay, Katie sudah siap, sudah tahu ya jawabannya? Sudah. Oke, okay, baik. Jawabannya apa? Katie, why don't you change your name with Katie Nervous? So, Katie Nervous. Katie Nervous about Katie Gorgeous. Ayo. Jangan nervous ya. Okay. Are you ready? Ready. Jawabannya ada? Mungkin bisa diulang oleh pertanyaan. Kurang fokus, baik. Okay, kita ulang. Okay, kita ulang ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, tahun berapa
kenapa Indonesia memperoleh penghargaan Best National Costume di Miss Universe? Jelas ya? Oke. Okay. Kami berikan waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pada tahun 2014 oleh Elvira Devina Mira. Tema kostumnya adalah Chronicle of Borobudur. Chronicle of Borobudur. I said yes. To Wall Street English. Akan berlangsung di tanggal 8 Desember. Dari mulai tanggal berapa karantina akan berlangsung? 1, 2, 3. Oke. Aku yang pilih ya. Karena tadi kita sudah dari sini kita pilih yang sebelah sana. Silakan Mas pilih baju putih. Yes. Boleh? Ya. Hai, selamat siang. Silakan. Silakan. Oke, sini. Siapa nama kamu? Topan Setiawan. Topan Setiawan. Kamu datang dari? Dari Jakarta Utara. Jakarta Venezuela. Oke, provinsi baru ya, Jakarta. Baik, sudah siap dengan jawabannya? Oke, apa jawabannya? Jawabannya pada tanggal 29 sampai 30 itu hari Kamis. Bener ya? Ayo. Oke, kesempatan. 29 sampai 30 itu kedatangan. Mulai karantinanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Menurut kalian gimana? Salah. Jateng Zuela. Mohon maaf kamu harus. Jateng Zuela. So raise your hand anyone. Aduh, okay. Saya tahu. Boleh ya, silakan yang pakai denim jacket boleh dibantu rekan-rekannya. Silakan. Yes. Dia bersemangat sekali tadi. Saya tahu. Saya panitianya. Oh enggak. Baik. Tadi asli Jawa Tengah. Ada juga dari Gorontalo masih di sini. Kamu dari mana? I'm actually originally from Bengkulu, but I live in Jakarta. Oh, from Bengkulu. Dari Bengkulu, siapa namanya mas? My name is Emir Gemilangjaringga. Sorry, slowly. Emir Gemilangjaringga. Emir? Yeah, you can call me Emir. Okay, Mr. Emir. So, karantina will be held, starts from? If I'm not mistaken, it will be started on November 28th, the day before my birthday. Oh! The day before your birthday. Kamu ulang tahun 29. Benar ya jawabannya, 28 November. Yes, 28 November. Betul sekali. Selamat Mas Eri. As a
present for your early birthday. Yes, it's an early present. Very early birthday. Thank you, Miss Amy from Bengkulu. Yes. Boleh kasih tepuk tangan sekali from Bengkulu? Yes. Siap. Boleh keluarkan dari Bengkulu. Boleh, silakan keluarkan dari Bengkulu. Sulawesi Selatan, Kabupaten Endureka. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Wah, ini Jawa Timur. Oke, selanjutnya. Kemudian Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kota Waringin. Dan yang terakhir, Kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Gini caranya, naik pesawat ke kota kamu dari Jakarta, berapa jam? Kalau dari Jakarta ke Kupang, 2 jam, terus jalan darat sekitar 12 jam. Oke, kamu tangan di sini. Naik kapal atau naik pesawat, gimana cara menuju kota kamu? Dari Jakarta, 2 jam 50 menit ke Medan. Dari Medan ke Siantar, 4 jam lagi. Masih lebih lama kalau silakan mundur ke belakang ya. Thank you. Okay. 2 jam dan 12 jam ya. Ini 14 jam. 14 jam. Okay. Kamu. Kalau jalan kaki berapa hari? Jalan kaki ayo berapa hari? Jalan kaki itu bisa sampai setahun. Kalau naik pesawat, sudah. Pernah naik pesawat ya? Naik pesawat berapa hari? Sebenarnya saya menjelaskan dulu, saya itu daripada lama coba nggak pokoknya. Hari-hari itu sampai ada pelosok, dari pelosok kepada mereka kita punya banget di dusunnya, terus habis itu kemana sama lagi, habis itu naik pesawat, habis itu naik pesawat yang kita sebenarnya kita bikin simpel dari sini ke Makassar naik pesawat berapa jam? Sekitar berapa ya? 20 jam kali ya. 2 jam Jakarta, 2 jam setengah ya. 2 jam setengah ya. Ya baik, sekarang aku nanya, dari Makassar ke Bangkok berapa jam kalau naik mobil? Oh, sekitar 10 jam. 10 jam. Jadi 2 jam setengah atau 10 jam, itu berapa? Ya, 12 jam setengah ya. Oke, baik, silakan. Kamu berapa jam naik pesawat dari Jakarta? 3 jam. 3 jam. Itu lebih darahkan, terus naik lagi speed ke perbatasan Indonesia Malaysia 4 jam. 4 jam. Berarti total 3 jam ya. 3 jam. Di sini ya. Terus ke sini sih. Mau nyerah atau lanjut? Oke. Mau nyerah atau lanjut? Oke, nyerah. Berarti kalau gitu tinggal sisa dua sini ya. Thank you so much. Dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, okay, opening number dengan menggunakan kabupaten dan provinsi masing-masing. Siapa? Oke. Okay. Sampai depan ya. Arwan!
21 tahun Nusa Tenggara Timur. Kita punya enam hadiah, jadi nanti dua pemenang ini last standing crew bersama teman-teman yang lain akan kita undang kembali. Tapi kita akan punya satu pemenang dulu untuk yang sesi ini. Oke, boleh kalian tekan dulu ini masing-masing dua kontestan. Major Lovers Indonesia, you be the judges, oke? Silakan, kita akan mengundang selanjutnya. Wow, ini menarik. Oh, baik. Kipas ya.
Siapa? Siapa? Java. Java, baik. Java dari mana? Dari Raja baru datang. Dari Jakarta, Indonesia. Oke, okay, kamu ini bajunya unik sekali. Terinspirasi dari apa sampai kamu pakai baju kayak begini? Baju punya kakak. Oke, okay, ini kainnya? Ini yang dari tanah abang. Kipasnya? Ini kipas beli di Jogja, lagi jalan-jalan aja. Headpiece-nya? Dipinjam National Post punya temen yang udah dipakai buat kompetisi. Kan nyambut di rumah dulu yang dipakai. National Post tuh, kan? Iya. Jadi kalungnya? Ini tasi 10.000 di jasa negara. Baik, nah ini dapat hadiah, silakan. Oke, berfoto dulu. Oh, okay.
Oke. Okay. Juara satu. Terima kasih. Baik. Thank you. Salam buat keluarga dan juga kakak. Terima kasih. Selanjutnya. Thank you. Thank you. Hadiah yang kedua. Oh ya, terima kasih. Oh baik. Saya jujur dia juga sopan. Oh semua. Thank you so much, amazing, thank you.